Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Jelang penghujung tahun, kasus prostitusi artis kembali terulang. Kali ini, seorang yang disebut sebagai pesinetron baru saja diamankan Subdit Cyber di Treskrimsus, Polda Metro Jaya. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang ditelusuri pihak berwajib. Sampai akhirnya terciduklah salah satu artis tersebut. Perwakilan dari Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya menerangkan penangkapan itu terjadi di salah satu hotel mewah kawasan Jakarta Pusat. Mengenai detail penangkapan artis CA, Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya akan mengungkapkan dalam konferensi pers nanti. Selamat malam, di penghujung tahun ini berdasarkan laporan dari masyarakat, kami dari Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan seorang artis sinetron berinisial CA yang terjerat kasus prostitusi di salah satu hotel mewah di Jakarta Pusat. Untuk prosedur pengamanan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku, tak luput pula kita melibatkan Polda dalam pengamanan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut akan segera kami sampaikan melalui konferensi pers. Terima kasih. Sebelum CA, ada selebgram berinisial TE yang diamankan di hotel kawasan Semarang, Jawa Tengah pada 15 Desember 2021. Namun karena berstatus korban, ia pun kini sudah dilepaskan. Sementara mucikari yang mempekerjakan TE sudah ditetapkan sebagai tersangka.